Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini aku mau membuat pizza roti tawar ya. Adapun bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini. Pertama, 5 lembar roti tawar, 5 buah sosis yang sudah saya potong seperti ini, 1 sendok makan margarin, keju secukupnya, 4 sendok makan saus tomat, 2 siung bawang putih yang sudah saya cincang, lada bubuk, dan air putih setengah gelas. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, kita potong rotinya seperti ini. Ya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita buat toppingnya ya. Pertama kita masukkan margarin. Kemudian kita masukkan bawang putih. Setelah harum, kita masukkan sosis. Kemudian saus tomat. Kita masukkan air. Kemudian kita masukkan merica bubuk. Kita tunggu sampai menyusut ya.
Ini sudah menyusut, kemudian kita angkat. Sambil kita tunggu dingin, kita parut kejunya dulu ya. Selanjutnya, kita ambil rotinya seperti ini. Kemudian kita isi. Ini ya hasilnya. Selanjutnya kita panggang. Pertama kita panaskan teflon, kemudian kita masukkan margarin. Selanjutnya kita masukkan kita tutup ya dan kita gunakan api kecil. Ini sudah matang ya, kemudian kita angkat.